Pada kesempatan kali ini, Kang Adin dan Mbah Sudiro memutuskan untuk mengunjungi markas Mbah Kliwon yang terletak di tengah hutan lebat, tempat yang dikenal dengan aura misterius. Tujuan utama kedatangan mereka bukanlah untuk bersilaturahmi, melainkan untuk mengobrak-abrik ritual yang selama ini dijalankan oleh Mbah Kliwon. Dalam perjalanan menuju markas tersebut, Kang Adin dan Mbah Sudiro dibantu oleh Nenek Siluman, sosok yang terkenal dengan kemampuannya dalam ilmu gaib dan pengetahuan mendalam tentang berbagai ritual. Nenek Siluman adalah seorang wanita tua yang tampak lemah, namun di balik penampilannya yang renta, tersimpan kekuatan luar biasa yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Sesampainya di markas Mbah Kliwon, suasana langsung berubah tegang. Mbah Kliwon yang merasa kehadiran mereka adalah ancaman, segera mempersiapkan diri untuk melawan. Pertarungan yang tak terhindarkan pun terjadi di antara mereka. Suara mantra dan teriakan saling bergema menciptakan suasana yang mencekam. Mbah Kliwon menggunakan semua ilmu yang dimilikinya untuk mempertahankan kekuasaannya, sementara Kang Adin dan Mbah Sudiro berjuang dengan gigih. Namun saat Mbah Sudiro dan Nenek Siluman bersatu, kekuatan mereka menjadi tak tertandingi. Dengan kombinasi ilmu dan strategi yang mereka miliki, mereka berhasil melawan semua serangan yang dilancarkan oleh Mbah Kliwon. Silahkan tonton video selengkapnya, hanya di channel Gus Samsudin Family. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Pak Haji. Pak Haji. Gimana kamu? Pak Haji. Pak Haji. Gimana kamu, Kang Adin? Kang Adin? Kang Adin? Kang Adin? Gimana kamu, Kang Adin? Kang Adin? Kamu dari mana saja? Jangan melamun. Maksudnya apaan nyariin saya ke bawah? Saya nyari ke bawah. Biasanya kamu kan delik di bawah sini-sini itu. Maksudnya apaan nyariin saya ke bawah? Biasanya kan di situ toh saya nyari ketemu itu. Biasanya yang di sini-sini. Sehat. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Tadi kopinya mantep ya? Kopinya? Mantep yang saya buat tadi ya. Mantep banget. Itu dicampur madu. Madunya yang kamu apa beli online di depokan Sendang Sejagat. Salah. Sendang Sejagat itu padepokan saya, belum ada madu. Di padepokan Nurjat Sejati. Iya. Itu madunya khasiat yang memang luar biasa. Hebat. Luar biasa. Saya habis minum kamu kasih, badan saya terasa segar, sehat seperti tenaga kuda. Anak muda yang masih berumur 18 tahun. Saya kira tenaga kuda. Tenaga kuda. Jenengan ya. Senter jangan gitu. Saya itu bukan dewan. Senter. Saya maaf.
Saya jadi agak kesinggung ini. Tadi maksudnya apa nyariin saya ke situ? Saya maksud saya mencari ke sini nih. Ah. Kamu kan ya biasanya situ. Kata kodok. Hah? Dikata kodok. Enggak. Enggak kata kodok. Ya udah, monggo. Enggak apa-apa. Oke. Maaf ya. Enggak apa-apa. Saya nyari ke sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1000 maaf. Ya, tenang. Masih ini enggak? Masih lapar enggak? Mau makan lagi? Hah? Mau makan enggak? Sudah kenyang. Sudah kenyang. Alhamdulillah lah ya. Hah? Alhamdulillah. Mana bekalnya yang tadi saya kasih enggak dibawa? Apa? Bekal yang tadi saya kasih enggak dibawa. Udah terbalik nah gitu itu. Itu terbalik. Biasanya sama kudune nggawa minuman, rokok gitu. Biasanya kalau datang tuh ngasih Mbah Sudiro ini. Bukannya kamu minta saya. Slow. Tenang, nanti ada kejutan. Sungguhan? Janji? Itu udah saya siapkan di mobil. Mobil? Banyak, nanti tenang. Sekarang berapa macam itu? Di helikopter. Oh iya di helikopter. Dimuat sama helikopter? Ha. Helikopter saya? Iya, helikopter saya. Helikopter kamu? Nanti mendaratnya langsung di atas gentengnya rumahnya Mbah Sudiro. Kamu ya aneh, jangan ngelawak. Masa ada helikopter mendaratnya di genteng itu lah. Bagaimana itu? Kan helikopternya pak. Nah gitu. Oke, sebentar. Heli apa? Heli toh? Hah? Heli. Heli. Iya, jadi heli toh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santunku untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat. Salam santun untuk guru besar Padepokan Nurjat Sejati. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-galanya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat semuanya, salam santun ya untuk para netizen, sahabat lover Padepokan Nurjat Sejati, sahabat lover Padepokan Sendang Sejagat. Di kesempatan ini kita sudah bersama Mbah Sudiro. Nah, yang mungkin sahabat-sahabat juga udah melihat tayangan saya sudah mendatangi tempatnya nenek yang setengah siluman itu ya, sahabat-sahabat semuanya. Insyaallah beliau akan nyusul katanya ke sini, tapi enggak tahu sampai ini belum datang. Ya. Dengar nenek kenapa kayak mesem-mesem gitu. Nenek itu siapa? Ada nenek. Saya mau tanya boleh? Boleh, monggo. Katanya istri kamu gini. Maksudnya apa? Gini. Ya, Bangga. Maksudnya apa? Begini. Gini lo. Ya enggak usah digituin itunya. Enggak usah dipakai gini. Begini. Gitu aja. Ininya enggak usah digini-gini. Loh, kok ikut-ikutan kamu? Ya, maksudnya mencontohkan, enggak usah digini-gini. Loh, kok itu lagi. Gimana tuh kamu itu? Oke. Okay. Istri saya lagi Halim. Hamil. Halim ya? Itu bandara sono Jakarta, Halim Perdana Kusuma. Itu sudah pernah ke sana? Udah. Rumahnya helikopter. Naik apa? Rumahnya helikopter itu. Oh, itu? Naik helikopter. Bukan, saya naik capung. Atak. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita melanjutkan perjalanan saya, mari kita sama-sama untuk bersolawat dulu. Saya bersolawat dulu boleh? Iya. Enggak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bah, saya mau tanya boleh? Oh, ndeh monggo. Suaranya kok merdu, senter ya merdu. Enak itu minum apa tadi? Minum madu. Minum madu. Jadi biar merdu. Belinya di Padepokan Nurjati itu online. Online, lewat online. Kalau mau pesen, ya silakan di sini. Oh, di sini deskripsi. Deskripsi lewat online ya. Tapi manjur itu ya. Transfernya ke nomor rekening atas nama Samsudin Jadab ya. Iya, Samsudin. Siapa? Samsudin aja itu kalau mau ini apa transfer kan ada transfer. Oh, gitu. Itu nama ininya, nama yang rekening BCA. Rekeningnya. Oh, rekeningnya gitu. BCA. Gitu. Kalau bukan selain nama Samsudin itu penipuan. Penipuan. Itu tidak usah dibeli. Tidak usah. Kalau misalkan seluruh transfer ke nomor ini tapi ya rekeningnya bukan atas nama Samsudin itu penipuan. Penipuan itu. Ayo. Takbir. Allahu Akbar. Lah, kenapa? Jantung saya gak cepat ini. Gak cepat gak. Jangan gitu-gitu toh. Belum copot. Banyak ini mbok. Kalau ngapunten ge. Iya. Ngapunten ge. Kalau Kak Adin tuh beli madu mbok kasih. Sudah buat saya siapkan itu. Di mobil ada 20 botol. Nanti kalau saya pulang saya ambil ya. Buat mbah semua nanti. Semua buat saya? Khusus. Terima kasih ya sebelumnya. Karena kalau selama udah ini kan saya nggak pernah ngasih, jadi udah saya siapkan semuanya. Sampai sekarang ya memang betul belum. Iya, makanya itu di belakang mobil penuh semua. Nanti buat jenengan semua. Itu. Oke, mantap. Monggo. Loh, ini nanti. Katanya kamu minta bantuan. Apa itu? Itu sambil jalan aja. Oh, sambil jalan. Mana jalannya? Jalan kemana? Mana? Kesana, kesana. Ini. Oh, sini. Ini. Bukan kesana. Oh, monggo. Iya. Iya. Saya memang sudah meminta bantuan. Iya. Karena saya ditugaskan sama seseorang untuk menemui nenek ini. Nenek peot itu? Hah? Nenek peot? Oh, coba banter-banter ngomong peotnya. Oh, nanti gitu. Kalau ketemu naksir. Wanti neneknya itu sungguh iya mau nggak nanti nggak usah nggak usah wis nggak usah ditarik Allah wah pasti mau gitu. Jalannya lewat mana ini ya lewat sini lewat sini ini iya tak nanti kabut kabut banyak kabut. Anu apa itu kamu? Hah? Naksir sendiri sama nanti. Oh enggak, Kak. Oh, astagfirullahaladzim. Itu ada orang tertawa. Nah, perempuan. Itu nenek itu. Oh, kamu minta bantuan sama nenek itu? Heeh. Wah, coba lihat. Ayo, monggo. Bokongnya sewemok. Noh, ya kan? Belum masih belum ketemu, masih jauh udah menaksir. Coba lihat dari dekat. Nggih, monggo. Heeh, monggo. Nanti langsung bawa ke KUA ya. Lah, apa itu KUA? Kantor urusan agama. Itu? Nanti untuk itu. Ya, enggak langsung gitu toh. Berpacaran dulu. Oh, gitu. Mbah, assalamualaikum, Nek. Alhamdulillah. Oh, nenek tiba-tiba udah ada di sini, Nek. Duluan di sini, nenek. Udah nunggu dari tadi. Oh, alhamdulillah. Nek, perkenalkan Mbah Sudiro. Nenek. Oh, kok di sini sendirian kendel? Iya. Enggak takut kalau diperkosa? Saya yang mau merkosa kamu. Lah, kamu. Katanya mau diperkosa sama Nek. Oh, enggak. Dengar kah saya mau merkosa kamu katanya? Loh, ini mau memperkosa saya? Iya, dengar kah barusan? Kamu orang sakti ya, saya
Dengar enggak? Dengar enggak? Enggak terbalik. Saya mumpet aja udah. Jangan malu. Udah, jangan malu. Udah enggak apa-apa. Saya enggak pacaran. Ini cuma tanya. Pendengaran saya itu tajam. Tadinya kamu itu minum madu. Kok dengar? Kesehatan. Iya. Mata batin saya itu tahu. Telinga saya itu mendengar. Oh gitu. Tapi Senek, saya mendengar ada suara orang ritual. Oh itu. Iya. Ya kita. Oh dari tadi nenek ini mantau ke sana. Iya. Oh. Saya beri kesempatan toh ngomong sama nenek. Oke, monggo. Mbah Sudiro. Mbah. Tapi jenengan tadi makan pete ya? Enggak itu. Kok bau? Santar ya anak-anak. Iya. Yang bau nenek. Walah. Sudah bau tanah kamu itu. Duh, yang bau itu. Bau pete. Iya. Nek. Cantik. Nenek namanya siapa? Hah? Waduh, ditakoki waduh. Kita langsung aja yuk. Nek, jenengmu siapa, soalnya... Nek? Jenengku Yanti. Wih. Wih. Ya. Cantik. Kenapa kamu naksir? Nenek memang cantik. Kak Adi naksir. Aturan kayak gini. Eh? Sungguh cantik, cantik. Nah gitu sono. Ya udah. Nenek kenalkan saya ya. Loh. Aku uduk lompong, Nek. Aku menungso. Uduk lompong aku. Aku wong, Nek. Tanah. Hah? Tanah apa? Mbah. Itu ada orang lagi ritual. Kayaknya itu Mbah. Mbah. Kliwon. Itu Sukliwon. Oh. Kliwon? Oh. Nenek, wis ngerti? Saya itu sudah ada. Nenek ini bokongnya gitu loh. Ini loh, bukan saya. Jangan sini toh, Nek. Gak boleh lempar batu sembunyi tangan. Nah. Itu loh, Kak Adin itu loh, bukan saya. Bah. Mbak, ojo bohong, Nek. Tuh, saksinya senter, Nek. Nih, Mbak Sudiro. Cantik. Ayo, Nenek. Cantik. Aku naksir kamu. Mu. Enggak, Nek. Enggak. Nenek, gelem tak gawe pacar? Tembak ini. Tembak. Lho. Karo senter gelem. Per senter. Kowe gelem disir karo nenek editor. Gelem. Gelem ter. Asem. Kok denger cantik lho ter. Neneke. Lho. Iya, ayo Nek, monggo Nek. Ayo Mbah. Digandeng, Mbah, digandeng. Hah? Digandeng. Kok ih? Wah, mentang-mentang ada senter AHI padahal naksir. Agak cepet dikit, Nek. Digendong lu. Digendong. Wah, wis tuwa ngono kok ngeser aku. Dik enom. Aku dik enom dik ganteng. Wah, sing mbok naksir. Nggih jamu. Aduh. Terus senter kowe nggih jamu karo neneke gelem. Golekne sing enom, Mbah. Oh, kok golekne sing enom? Nek. Nek, kok golekne sing enom, Nek? Saya jadi ngasuh ya. Nek. Kok golekne sing enom, Nek? Nek, Mbah Sudiro ngetek katanya ini. Nek. Komentarnya. Senter no. Terus senter. Suara. Itu.
sejati. Udah minum lagi belum, Nek? Aku urung gimana. Oh, nanti saya kasih nanti ada di mobil. Cuman mobilnya di bawah banget, Nek. Nanti kalau ini udah selesai saya kasih ya, Nek ya. Oh iya, di helikopter, Nek. Oh, tenan. Tenan. Aku lah numpak nih helikopter nenek iki terus piye engko. Helikopternya dadi apa? Lah pengen ditumpaki anu helikopter. Oh, ngono. Gelem, Mbah. Gelem. Lah kok bokongmu kok kendat-kendut ya, Nek? Nek. Lakumu emang. Ah. Kok kowe ora sadi kendat-kendutne? Biasa, biasa saja. Nanti ngamuk. Ngamuk nanti. Ngamuk. Enggak. Ini sabar kok. Nenek iki sabar. Kan pacarnya kan senter nih. Pacare senter nih. Bisa ngene. Iyo. Saya jadi teringat ketika siapa itu sama panjenengan ini. Ya? Saya ada mengingatkan seseorang. Sungguh? Uh-uh. Jangan diingat-ingat, Pak. Iya. Coba diingat-ingat lagi siapa itu. Itu yang loncat-loncat dari pohon ke pohon itu. Ya, anu lucu ini ya. Saya ini bukan kera. Saya enggak ngomong itu ya. Huh? Saya enggak ngomong seperti itu ya. Iya, itu jenengan kan yang ngomong ya. Mengenai loncat ke loncat itu yang bisa kan ya cuma kera, ketek. Dan ya aku uduk ketek. Nenek ya uduk ketek. Ya toh? Kenapa, Mbah? Kenapa, Mbah? Dikecok. Makanya, oh, udah kita fokus dulu aja tuh. Tuh lihat tuh. Mbah Kliwon. Itu kelihatannya Kliwon dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ritual apa ini? Enggak tahu. Apa dengar enggak? Apa katanya? Apa itu? Gerandong. Harendong. Harendong. Mbah, fokus, Mbah, jangan mepet. Ayo, Pak. Fokus, Mbah. Ojo ini neneknya dulu, nanti ngamuk neneknya. Assalamualaikum. Kelihatan enggak? Ya, kelihatan. Terangin lagi lampunya. Kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Kita ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza darada sana lahu. Idza darada sana lahu kun fa yakun. Idza darada sana. Allahumma salli ala sayyidina. Ayo bantu Mbah, Nek semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Biarin beliau-beliau itu ya. Biarin aja beliau-beliau itu ya. Kita ingin dulu di sini. Kau siapa ngajar nih?
aku ora takok karo dapuramu. Aku takok karo si Kliwon. Tapi kowe rene ganggu aku. Ganggu aku ning kene. Aja mbok terus-terus ne anggon muri tua. Ngerti? Wis opo kowe mung anggon tua? Aja mbok terus-terus ne cukup sak mene ae. Urusanmu opo? Urusanmu opo? Pak elekne ya lek kena. Umpung kowe urung kadung. Kon. Liwon. Kowe ra disopan. Hei. Budek kon kowe. Kowe bali maneh, bali maneh sira. Elekno anak buahmu, muridmu sing kurang pener iki. Koyokmu koyo kowe aturan. Kowe nggo bolos apa meneh? Won. Sik pancet ra trimo kowe. Pisane tak elekne won. Ndekno lek muri tua. Ndekno. Lekmu arep numbane anakmu. Mek gene. Mbok nggih tumbal. Kuwi roh-rohmu dhewe won. Kowe rasa urusan, Roh. Lho. Predengane lek kaya kewan-kewan kaya gurune kewan kuwi. Allah kuwi sapa? Allah. Allah. Kuwi sapa ne? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wo. Liman, liman tengkorak. Liman tengkorak. Tiba-tiba Sudiro tuwek ngene bojone siluman. Siluman. Bojone to. Sudiro. Wes. Sulaiman Muhammad. Ya Allah, tang Sudiro. Sudiro bojone siluman. Koyo kewan-kewan kabeh kan. Lah kowe bae siluman, Ro. Allah. Liwon. Wassalamualaikum. Marekno. Allah sayyidina. Pikiran dengar cantem. Wasiri sayyidi Wasifati Mamamu tembok nggih tumbang. Lah, bener. Kuwi ora becik ya le. Tapi yo sik bejat Mbah Sudiro no. Mosok ra biar siluman. Biar siluman. Biar siluman. Ojo kakean cocot. Melu aku ro, tak kei rondo sing ayu ro. Cek iki yo. Ora. Golek bocah kok siluman. Kowe iso ngomongi anak buahmu, utawa muridmu apa ora? Lek ora iso ngomongi murid-muridmu. Aja celok jenenge Mbah Sudiro. Sapa kowe? Apa kowe iki? Kowe sapa ro Sudiro? Nek setengah sik lumayan tambanan iki. Wabuk kalian. Wanine kowe karo delon anak buahmu, delon. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ala sayyidina Muhammadin ora usah
Wong sipati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masam kuyu kuyu mele. Oya mrene ngoso apa maneh ro? Mburi ro, madu ro. Lawanan. Ojo andel-andel. Padha mencelat kabeh. Serang, maju bareng. Yo, ayo maju tiro. Serang. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli. Wes, mikir kabeh. Ya. 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 Cukup nenek ya, cukup nenek ya. Wes, mikir apa? Mana aku sengang. Tetunggu iki. Hati-hati, Mbah Sudir. Mane nek gur gue kroyokan. Kowe ro terutama ro, genjam sampe aku. Karo Ustaz iki. Liwon, liwon. Lek ngomong mang apa ora ku wae. Sing royok urusan. Sing royok dhisik sapa? Aku ra. Sing royok dhisik sapa? Wani. Mulane utekmu miring, kiblatmu miring. Omonge kualik kowe, ha? Aku ra miring, Mbah. Iki urusanku nang kene. Aku ritual kok mbok ganggu wae kepinginane. Mbok anggap winginane aku wis kalah. Ora nek critane Mbah Sudira kalah karo kowe. Pateni wae ku, Mbah. Allah. Pateni, Mbah. Pateni, Mbah, terus, Mbah. Pateni, Mbah. Terus, Mbah. Allahu Akbar, astagfirullah. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli. Tanya lon. Arep ana Mbah Sudira lon. Ojo gerok entok kowe ya. Allah. Allah. Yar. Iki lho. Guru. Teko titik mangsane kliwon. Ya bengi iki. Mutkar kowe, Won. Mbak Kliwon. Guru. Ayo tangi ya, Won. Nah. Tangi. Kapok-kapok Mbak Kliwon. Iki lho, adep kono. Waktu dia dukun sing sakti ora kaya dihapuramu dukun duit 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 to
bongko kowe. Rasakno. Ayo. Ayo anak buahmu bodoh pating lempang bongko kabeh. Hei, blayu nanti gue. Hei, hei, coba blayu gue. Awas, hati-hati. Hayu. Ya, tujuan fokus Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Pan, Raja, Mbah Kliwon. Bisik. Pantas disebut Mbah. Dia pantas disebut binatang. Wong biadak ya kaya kliwon kuwi. Utek e semiring. Ya kuwi ta sing. Alhamdulillah minis. Allah. Sing ngrebut ali-alimu. Allah nusuk. Allah. Hei. Awas, awas, awas. Ini siapa lagi nih? Ini siapa lagi nih? Kenapa ini mau rame-rame? Sopo? Enggak tahu. Aku tinggal aku ya. Belum tahu. Kue guru nek liwon. Hah? Kue guru nek liwon. Guru nak, awas-awas, hati-hati. Hati-hati. Oh, berarti itu ritual-ritual gurunya ya. Pantes dari tadi kita merasakan energi yang sangat luar biasa sekali. Sopo-sopo kuwi. Hah? Urung kenal karo aku. Kuwi, bengak-bengok delokmu kutumu. Yang tolong. Urusanmu opo ora karep murid-muridku? Ngerti ya? Lekmu ngajar karo muridmu kuwi ora enak bener blas. Ora enak bener urusanmu opo? Ngerti ya kowe? Teka aku rene sak benere nyadarne karo muridmu sing jenenge Kliwon kuwi. Apa tenan kamu? Sing jeru-jeru. Apa enak menungso anake dhewe dinggo tumbal. Roroe dhewe. Apa urusane karo urusanmu? Kuwi ya ajaranmu. Kuwi dudu anakmu. Kowe bernai sapa? Ora sabengak-bengok. Aku gurune Kliwon. Duh. Oh. Gurunya. Hati-hati. Gurunya Kliwon. Ya, saya dari tadi itu diam itu mengamati energinya. Ini mempunyai energi yang sangat luar biasa sekali. Iya. Hati-hati, awas. Coba tanya. Jenengan aja. Saya. Saya enggak bisa bahasanya. Coba tanya. Kowe bener gurune Kliwon. Pak mestine kowe duwe jeneng. Sapa jenengmu? Alhamdulillah. Pengen ngerti jenengku awam. Aku kudu ngerti. Pupung urung kadung kowe koyok putu-putumu koyok muridmu si Kliwon kuwi. Kowe wani ngrene wani ora ngarep ning kene. Musuhe aku. Wis wani mati. Dang, aku jenengmu sapa? Pupung kowe urung mutiar koyok. Putu-putumu kuwi. Maaf Kisanak. Saya tadi bersama saudara-saudara saya ini mengubrak-ngabrik tempat ini dan tujuan saya sama Mbah Kliwon. Karena Mbah Kliwon ini sudah kelewatan batas. Anak sendiri mau ditumbalkan. Ada yang meminta tolong, meminta saran malah disesatkan. Jadi di sini tugas saya untuk menyadarkan Mbah Kliwon ini. Terus apa hubunganmu karo Mbah Kliwon? Kok awakmu melu ngurusi? Hubungan saya di sini sama Mbah Kliwon memang tidak ada hubungan apa-apa, tapi saya ketika mendengar kemusyrikan dan mendengar kezaliman di muka bumi ini, saya sangat terketuk sekali hati saya. Sama orang rugi nih awakmu, nyapa kowe ikut campur? Saya tidak rugi, tapi banyak orang di luaran sana yang dirugikan sama Mbah Kliwon ini. Terus hubunganmu apa karo wong jopo kono?
hubungan saya banyak karena banyak mereka meminta tolong kepada saya. Jadi disinilah tugas saya untuk membuat Mbah Kliwon ini sadar agar tidak sesat seperti sekarang ini. Diam kamu. Allah. Allah. Ojo seneng, ojo gumuyu dhisik. Kilo. Wis sapa wong wedok melu-melu? Aku nenek. Silo. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Tenang ae. Delok. Muridmu si Kliwon lo mutah teh kaya ngono. Heh. Serang lagi guru. Mutah teh kaya ngono kae. Heh. Hmm? Kita serang lagi guru. Kita serang lagi. Bah. Serang lagi guru. Walaupun kamu sudah mutah darah, kamu harus bisa mengalahkan dia guru. Guru. Tidak berdaya. Guru. Eyang kolak apa? Kolak iki nek warung. Eyang kurak. Oh, kurak. Eyang kurak. Kurak. Eyang kurak. Tolong guru. Jenenge ngantik. Tenang ae Tang. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Awas, awas dia nyerang, awas. Alhamdulillah. Oh enggak. Dia itu. Oh. Kurak. Serang. Awas, awas hati-hati. Awas. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ora! Allahu Akbar. Hai. Alhamdulillah. Ora. Ya Allah, bisa ngobati si Kliwon. Ayo, kaku terus. Alhamdulillah minasat. Ora! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Yang. Allah. Allah wala quwata illa billah. Mesin ayah kula lah kun fayak. Tolong sembuhkan dulu. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ganggu terus, ganggu terus. Allah. Allah Akbar. Astagfirullah. Guru. Guru. Astagfirullah. Ya kita satukan kuat. Allah masuk. Allah. Astagfirullah. Nek mundur dulu nek. Bah, kita mundur dulu mah. Kuatan 100. Ojo kirangmu ya kowe. Entenno pembalas aku. Arbedi kowe. Hai. Enten nono, Mbah Sudiro tekane ne. Kelu gene sangu mule. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Nek, cepet. Matiin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.